Lembi Diva, malam ini kami bawakan kisah pelakon dan penari Adam Corey Lee, katanya masih aktif dalam bidang seni. Betul tu. Selama ini ada yang tersalah anggap menyangkakan Corey sudah meninggalkan dunia seni sehingga kurang tawaran berlakon. Juga kami kongsikan kisah dakwah ahli ekspedisi untuk kisah selanjutnya. Terus bersama Lembi Diva. Lakon dan penari Adam Corey Lee tidak menghad kira seni beliau meski kini lebih giat menghadiri program berkonsep dakwah. Menurutnya, beliau masih lagi aktif dalam bidang seni serta masih menua tawaran berlakon sehingga hari ini. Beliau turut menepis andaian bahawa dirinya sebagai ulama yang menumpukan sepenuh perhatian dalam aktiviti keagamaan sehingga melupakan dunia seni. Tambahnya, andaian seperti itu telah menyebabkan tawaran seni semakin berkurangan. Jadi, saya masih berlakon, masih aktif berlakon dan saya belum terfikir lagi nak berhenti berlakon. Dan sekarang ni saya dapat tawaran ada dua filem. Tawaran dua filem cuma dalam perancangan lagi nak buat macam mana. So saya semalam baru jumpa salah seorang producer untuk bincang filem yang seterusnya. Mungkin cerita action pack dan cuma nak bincang lah tengok macam mana kita nak antara saya yang nak choreograph untuk the stunt punya bahagian ataupun saya hanya nak berlakon saja. Adam yang dianugerahkan tokoh Ma'al Hijrah 1439 Hijrah peringkat negeri Selangor tahun lalu menyeru agar saudara baru terus ikhlas dalam berdakwah tanpa memikirkan soal ganjaran. Tapi fikirlah apa yang ilmu yang kita nak sampaikan pada yang non-Muslim ataupun yang Islam. Itu yang paling penting. Dan apa yang kita nak dakwah ni kerana Allah lah yang paling penting. Kalau kita niat kita lain, mungkin kita punya pencapaian tu akan jadi lain. Jadi kalau kita punya dakwah kerana Allah, insyaAllah Allah akan permulakan. Itu yang saya amalkan. Adam yang berasal dari Pulau Pinang memeluk Islam sejak tahun 2007. Penyanyi ekspedisi Ali kini giat dengan aktiviti dakwah. Meski sibuk menjalani promosi album terbaru ekspedisi berjudul Doa, Ali tetap menjalankan kegiatan yang dituntut Islam. Bidiva sempat menemui Ali selepas konsert PJ Evolusi baru-baru ini. Dakwah ni kerja semua, setiap umat. Dia da'i. Da'i ni mengajak orang kepada kebaikan, insyaAllah. Walaupun kita menyanyi atas pentas, walaupun kita penyanyi rock, walaupun kita seorang selebriti, da'i ni mengajak orang. Bukannya susah mengajak orang, ajak orang buat kepada kebaikan, ajak orang pada ingat Allah. Lagu-lagu album baru ni pun banyak pada mengingati pada Tuhan. Ali turut berkongsi tentang jualan album ekspedisi berjudul Doa yang kini telah pun terjual sebanyak 5,000 unit. Sempena sambutan Maulidur Rasul, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL dengan kerjasama seniman bakal mengadakan persembahan khas KL Rhythm Nights Hubur Rasul di auditorium di BKL Jalan Raja Laut. Persembahan yang berlangsung Sabtu depan akan dijayakan oleh barisan artis antaranya Raihan, Rabani, Aris Ariwatan, Mawi, Deli Filsuf dan Rakit Majid. Mereka akan menyanyikan lagu-lagu kerohanian. Apa yang menariknya, persembahan mereka akan diiringi oleh Orkestra Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Hubur Rasul dianjurkan bertujuan memperingati junjungan besar Nabi Muhammad SAW dan menghayati perjuangan baginda menegakkan syiar Islam. Alhamdulillah, terdapat lebih kurang 6 orang artis akan bersama-sama kita pada hari ini, pada hari tersebut untuk menyanyilah lagu-lagu yang menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan juga membesarkan ataupun apa orang kata memperingati Rasulullah. Kita boleh lihat kelainan di mana kalau sebelum ni konsert yang kita buat di panggung anniversary itu outdoor menggunakan orkestra, tapi kali ini kita buat di auditorium di BKL 24 November ni indoor. Jadi dia punya sound tu agak
berbeza sikit lah. Mungkin akan lebih baik bila kita tahu ramai lagi hati-hati kita macam Rabani, Raihan untuk mempersembahkan konsert nasyid ni, supaya benda ni kita mengimarahkan supaya kecintaan kita kepada Rasul tu bukan saja daripada apa yang kita lakukan sebelum ni, malah melalui bidang seni juga kita dapat mengaspirasikan niat kita untuk mengimarahkan lagi Maulidur Rasul pada tahun ni.